وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولو تغير الماء. الحمد لله والصلاة والسلام. ولو تغير الماء. خطبة الحاجة بمكان له مثلا. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taghayyara al-ma'u biturabi al-matruhi fihi qasdan fahuwa tahurun ala sahihi. Wal mutaghayyiru bil milhi fihi aujuhun. Asahuha yasluhu tahuriyatahu al-jabaliyu دون الماء ولو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر وإن تتفتت واحتلطت فأوجهن الأصح أنه باق أنه باق على طهوريته لعسر الاحتراز عنها فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا وتغير بها فالمذهب أنه غير طهور سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح. ولو تغير الماء، ini masih berkaitan dengan air dalam pasal atau dalam pembahasan air tohir, ghair mutohir, air tohir yang tidak menyucikan, masih dalam pembahasan itu. Namun ini endingnya, pas endingnya kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalnya ada debu atau tanah atau pasir yang ada di air, kemudian bagaimana kalau misalnya air bisa berubah disebabkan penggaraman, kemudian bagaimana kalau misalnya air berubah disebabkan dedaunan. Yaitu yang akan kita bahas di sini insyaallah. Walau taghayyaral ma'u biturabil matruhi fihi qasdan fa huwa tahurun 'ala sahih. Walau dan seandainya taghayyaral ma', air itu berubah, biturab dengan sebab, at-turab yaitu debu tanah ya. Dan turab tersebut al-matruh. Apa arti matruh? Taraha yatrahu artinya roma yarmi, melempar. Ya, bisa dengan cara melempar atau memasukkan. Ya, jadi di sini ada unsur fihi qasdan. Al-matruhi fihi. Ha di sini kembali ke mana? Ke al-ma, sahih. At-turabi al-matruhi fi dzalikal ma. Dan ternyata turab yang dilempar atau dimasukkan tersebut yughayyir al-ma, dan pelemparan atau pemasukan tersebut qasdan berarti sengaja.
sengaja muta'ammidan. Taib, kalau misalnya air tersebut ya, tadi kasusnya berarti dilempar atau dimasukkan dengan tanah atau pasir dan termasuk di dalamnya semen. Ya, semen termasuk tanah bukan? Beda ya, ada unsur tambahan ya. Taib, dia masuk ke apa tuh? Apa masuk? Masuk ke apa aja? Taib, Anda anggap di sini semen tidak bisa dikiaskan dengan tanah ya, oke? Karena ada unsur tambahan yang tohir, sehingga misalnya air semen nggak bisa dijadiin wudhu ya kan? Eh nggak bisa ya? Emang mau ngecor muka gitu? Nggak bisa ya? Taib, semen nggak masuk, nggak masuk. Apa berarti apa aja? Pasir masuk kok pasir kan? Pasir masih masuk. Debu, lumpur masuk gak? Lumpur juga masuk. Dia tanah basah gitu, tanah liat ya, masuk semua. Sengaja nih dilempar. Maka apa hukumnya sini? Fahuwa tahurun ala sahih. Fahuwa tahurun ala sahih. Maka dia tetap menjadi tahur walau taghayyara, walaupun berubah warna atau rasa ya, air tersebut. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti ada enggak khilafiyah di dalam mazhab tentang hal ini? Ada, cuma yang mengatakan ini tidak tahur melainkan hanya tahir itu pendapat yang dhaif. Ya, atau bisa dikatakan pendapat yang wahin. Wahin itu dhaif atau bukan wahin. Tapi pendapat yang dhaif. Kalau misalnya wahin artinya dhaif jiddan. Ya, lawannya as-shawab. Di sini dengan lafal as-sahih, bukan dengan lafal as-shawab. Jadi Imam Al-Bakri Al-Hisni ini rahimahullah, beliau mengikuti istilah-istilah as-sahih, as-sah, az-zahar itu mengikuti Imam An-Nawawi dalam kitab Minhaj At-Talibin. Tahurun 'ala as-sahih. Berarti adalah mazhab Syafi'i, ulama yang berpendapat ayat tersebut tidak tahur melainkan tahir. Ada yang berpendapat seperti itu, namun itu pendapat yang gharib dan dhaif. Wal mutaghayyiru bil milhi fi awjuh asahhuha yaslubu tahuriyatahu al jabali dunal ma'i. Sekarang kasus kedua. Al mutaghayyiru bil milh, yaitu bagaimana kalau misalnya dengan air mutaghayyir yang berubah bil milh, bi dengan sebab al milh, dengan sebab ish al milh itu garam. Bagaimana kalau misalnya air tersebut berubah dengan sebab garam, berarti dia perubahan di rasanya. Ya, kalau misalnya kita menemukan air tersebut berubah karena garam, fihi aujuh, ada beberapa aujuh. Aujuh ini aro ya. Jadi aujuh itu aro, yaitu akwal. Makna dari aujuh adalah akwal, namun akwal yang dinisbatkan kepada ashab asy-syafi'iyah. Ashab itu adalah para fuqaha asy-syafi'iyah yang memiliki derajat keilmuan ijtihad yang tinggi. Dan maksudnya ashab syafi'iyah ini berarti mereka ulama syafi'iyah dengan keilmuan tertinggi, dan mereka mengambil usul dari kalamnya asy-syafi'i. Yaitu mengambil basic-basic hukum atau usul fikihnya asy-syafi'i. Insyaallah kapan-kapan akan jelaskan, tapi ini ashab asy-syafi'iyah itu para ulama besar mazhab Syafi'i ya. Nah, para ulama besar mazhab Syafi'i ketika mereka punya pendapat-pendapat itu dinamakan aujuh, atau satu pendapat dinamakan wajah. Makanya dalam kitab-kitab Syafi'i kadang-kadang dikatakan wahada wajhun, wahada wajhun, wajhun artinya sakit, wahada wajhun fil madhab. Berarti ini satu pendapat ashab Syafi'i dalam madhab. Kalau aujuh berarti aro, akwal, pendapat-pendapat dalam madhab dari para ulama besar Syafi'iyah. Tapi enggak, bukan bermaksud di sini bukan Syafi'i sendiri yang ngomong, tapi ulama-ulama besar setelahnya. Kalau Syafi'i yang ngomong, berarti qaul mainnya. Pakai lafal qaul. Ya, atau qaulan fil madhab, berarti dua pendapat Syafi'i dalam madhab. Ya, insyaallah nanti kita akan bertemu dengan lafal-lafal itu, insyaallah.
wal mutaghayyiru bil milhi fihi awjuh, dan yang berubah disebabkan dengan garam fihi fi hadhihi al mas'alah atau fi al mutaghayyir fi dhalika al ma', ada awjuh, ada aqwal. As-sahha, syekh di sini as-sah. As-sah. Berarti ada khilafiyah enggak? Ada khilafiyah, makanya disebut awjuh. Ada berapa pendapat dalam mazhab ini? Dalam mazhab. As-sahhu awjuhin. As-sahul awjuh. Yang paling, yang lebih sahih dari beragam wajah atau beragam ara' tersebut, yaslubu tahuriyatahu al-jabali dunal ma'i. Salabaya yaslubu, yaitu menghilangkan, mencabut, melepas tahuriyatahu, sisi ketahuriyahnya. Yaitu berarti dia, kalau misalnya milah terbagi menjadi dua. Milah itu terbagi menjadi dua. Ada milah jabali, ada milah ma'i. Milah jabali itu milah yang berupa fisik. Garam, garam yang kita kenal. Apalagi garam yang masih berupa kotak gitu kan. Terus ada jendolan dikit itu. Itu namanya milah jabali. Ya. Tapi kalau milah ma'i, milah ma'i itu air. Laut misalnya. Milah ma'i itu, milah ma'i. Termasuk milah ma'i. Karena dia mengandung milah, mengandung asin, kegaraman gitu. Kalau air mani gimana? Nggak tahu. Kalau air mani itu ada milahnya dia, ada asinnya. Tapi kayaknya nggak pernah dibahas deh di fikih ya. Tapi yang penting kita tahu milah ada dua, milah jabali dan milah ma'i. Milah jabali itu yang ada fisiknya. Garam itu, nah itu milah jabali namanya. Jabali itu seperti jibilah, dia berupa fisik dari alam. Bukan gunung, garam gunung. Susahnya nyarinya garam gunung. Bukan gunung, di sini jabali. Jabal memang gunung. Bukan tentang di sana ada warung terus cap gunung. Enggak. Jabal di sini yaitu milah yang materi, bersifat materi. Nah, lawannya jabal di sini ma, yang berbentuk cair. Kalau misalnya milah garam tersebut berbentuk air, ya berzat garam, kemudian bercampur kepada air suci dan menyucikan, maka tidak masalah. Ini pendapat yang asah dari beragam wujud dalam mazhab. Paham? Jadi gini, ada beberapa ara auju, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama besar mazhab Syafi'i mereka berpendapat dengan beragam pendapat. Jadi ada kasus. Gimana kalau air tersebut, misalnya ada air ya seember suci dan menyucikan, masih suci, masih bagus dari sumur. Kemudian air tersebut berubah menjadi asin. Nah sekarang apa hukumnya ini? Kan ada perubahan rasa. Nah apakah perubahan rasa ini yang mengubah itu adalah benda suci? Apakah garam ya kan, keasinan? Apakah ini membuat dia tetap suci menyucikan atau berubah statusnya menjadi suci saja tanpa boleh mensucikan? Itu pertanyaan. Maka para ulama mazhab memiliki beberapa aujuh, yaitu beberapa pendapat. Sebenarnya dituturkan di kitab-kitab yang lebih besar dari ini, cuman ini ringkasan aja. Ringkasnya Imam Al-Hisni mengatakan as-sahuha, yang sahih, yang lebih sahih, ya berarti beliau tidak juga menafikan atau menihilkan atau mendhaifkan pendapat lain. As-sahuha yaslubu tahuriyatahu al-jabali, yaitu kalau misalnya al-milah ini al-milah jabali, garam yang kita tahu, itu dimasukkan ke dalam ember tersebut kemudian mengubah rasanya menjadi asin, maka enggak lagi tahur, naikkan tahir. Ya. Contoh misalnya kalau antum lagi sakit apa? Kalau makan air garam itu lagi sakit, mencret-mencret. Sakit gigi ya. Ya tapi kemudian antum gelas gede gitu. Pengen antum minum.
tambahin gula, tambahin garam. Nah, kan jadinya pas dicoba asin nih. Baik. Tadinya kan sebelum dikit masukin garam, air tersebut suci menyucikan enggak? Suci menyucikan. Tapi sekarang dimasukin garam berubah air asin rasanya. Nah, berarti di sini air tersebut tahur atau enggak menurut yang asah dalam mazhab? Tahur atau enggak? Enggak. Sesuai dengan yang asah dalam mazhab tidak tahur. Kenapa? Karena milahnya milah jabali. Pengaruhnya karena milah jabali. Tapi kalau misalnya ada kemudian ini air segini masih bagus airnya, masih biasa, tahur. Kemudian kita datang air laut. Nah, kita ke Tanjung Priok dulu, itu minyak doang isinya, enggak. Kita kemana gitu kan? Ke laut terus balik ke Cilangkap, datang ke masukin. Jadi asin. Oh, udah asin. Asin karena air memilah mai. Maka tetap dia tahur. Faham di sini? Oh, kayak gitu maksudnya. Dia balik masukin sini jadi mak. Kayak masih tahur sepertinya. Karena apa? Karena yang tadi yang sengaja yang dua kali proses gitu. Yang tadinya pertama jabali gitu, dimasukin, dia kan enggak tahur lagi. Tapi kan udah melarut. Ya kan? Sehingga sekarang menjadi apa? Menjadi mai, bukan menjadi jabali lagi. Nah, kemudian dimasukin lagi ke tempat lain menjadi ya karena dimasukin karena mai, maka menurut asah fil madhab maka tahur. Iya, banyak banget eksperimen di sini ya. Iya, coba aja kayak gitu ya. Baik, kemudian walau ini kasus beda lagi nih, kasus ketiga. Walau taghayyaral ma'u bil awraqil ashjaril mutanathirati bi nafsiha in lam tatafattat fil ma'i fa huwa tahurun 'alal azhar. Ada istilah azhar sini. Pakai dha bukan pakai za. Kalau pakai za jadinya bunga-bunga. Ini azhar. Walau taghayyaral ma, kalau misalnya al-ma tersebut berubah bi dengan sebab auraqil asjar. Apa auraq? Jamak dari werok, tikus gede. Hah? Benar enggak? Hah? Werok. Enggak, di sini auraq jamak dari warok yaitu dedaunan. Al asjar jamak dari syajarah, pohon-pohon. Apapun dedaunan itu selama itu bisa mengubah warna atau bau air, rasa atau baunya air. Al-mutanathirah. Al-mutanathirah rontok ya, rontok berguguran ya, sahih. Ahsan. Berguguran ya. Al-mutanathirah itu berceceran, berguguran binafsiha dengan sebab jiwanya. Nafsu jiwa. Dengan sendirinya. Jadi ha di sini kembali ke awraq al-asjar. Jadi dengan sendirinya dia berguguran tanpa disengaja ya. Coba di sini ya, tanpa disengaja. Berarti ghairu qasdin. In lam tatafattat fil ma. Jika tidak tafattata itu artinya dia terpotong-potong apa sih? Indonesia gimana sih? Terpecah belah. Gimana artinya? Hah? Kalau antum lihat kertas masukin ke air, kadang dia kertasnya terpotong-potong. Itu model gitu. Tercabik-cabik gitu loh, terkoyak-koyak. Hah? Faham maksudnya? Hancur. Ya hancurlah. Jika enggak melebur, hancur di dalam air. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang misalnya di samping ada pohon nangka gitu kan. Kemudian daunnya turun semua. Pohon nangka kan daunnya lumayan ini juga aromanya. Misalnya daun nangka banyak pohon yang turun. Dan gak ada yang menyengaja. Turun dengan alami itu. Allah yang menjadikannya turun. Kemudian air bak itu menjadi baunya itu menjadi bau daun nangka gitu misalnya. Dan pas kita lihat daun-daunnya masih utuh. Berarti belum tafattat. Nah, maka
fahuwa tahurun 'alal azhar. Maka air tersebut masih tahur. 'Alal azhar. 'Alal azhar atas pendapat yang lebih zahir. Kalau misalnya ada azhar di sini, maknanya adalah yang lebih dipilih dari dua atau lebih dari pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sebagaimana Imam Ahmad dan Imam yang lainnya, kadang sebagaimana ulama, kadang para ulama di awalnya bilang boleh, terus 5 tahun kemudian bilang enggak boleh. Kemudian 5 tahun setelahnya bilang boleh kalau begini, tidak boleh kalau begitu, misalnya. Jadi para ulama, satu ulama sendiri Syafi'i kadang punya beberapa ijtihad dalam satu masalah dan berbeda kesimpulan hukum. Nah, azhar di sini mengibaratkan atau mengungkapkan bahwasanya dalam permasalahan ini Imam Asy-Syafi'i punya 2 pendapat atau lebih. Imam dikatakan pernah Asy-Syafi'i mengatakan tahur dan pernah Asy-Syafi'i mengatakan tahir. Tetapi di sini yang dipilih yang azhar dalam mazhab bahwasanya ini tetap tahur. Tahur dan tahir dua-duanya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tetapi yang dipilih dan resmi dalam mazhab insyaallah adalah tahur. Ya. Mayoritasnya seperti itu. Yang dikenalnya dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab seperti itu. Jadi lebih azhar. Makanya enggak dikatakan lebih asah. Kenapa? Karena enggak sopan. Kurang sopan sama imamnya. Paham enggak? Kalau misalnya dikatakan asah, berarti seolah pendapat Imam Syafi'i yang lama itu dhaif. Jadi kayaknya kurang sopan. Tapi azhar gitu. Paham enggak di sini? Azhar itu yang lebih terkemuka, lebih terang, lebih baik, lebih enak gitu. Paham? Jadi enggak ditakbirkan, enggak diungkapkan dengan lafal asah. Apalagi dengan lafal was sahih. Dimasukkan yang sahih dari pendapat-pendapat Asy-Syafi'i. Berarti seolah pendapat yang Asy-Syafi'i yang lama itu batil. Kayaknya enggak enak. Jadi dengan lafal azhar. Wa in tafattatat wa ikhtalatat. Nah, sekarang kasus berikutnya. Jika ternyata daun-daun tersebut hancur dan ikhtalatat. Ingat kemarin kita punya istilah mukhalatah. Yaitu wa in tafattatat wa imtazajat gitu. Yaitu daunnya hancur, kemudian zat-zat di daun itu merembes ke air dan mempengaruhi bau atau rasa atau warna air. Fa'aujuh, maka ada beberapa wajah di sini. Fa'aujuh ada beberapa wajah. Serem banget di air ada wajah-wajah. Maksudnya di sini bukanlah itu, tapi fa'aro, fa'aqwal, ada beberapa pendapat. Ingat kalau misalnya aujuh jamak dari wajah, itu berarti pendapat-pendapat siapa? Ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang mempunyai malakah ijtihadiyah dan mengambil usul istinbat dari perkataan-perkataan Asy-Syafi'i. Fa'aujuan, maka ada beberapa pendapat di antara ulama mazhab. Al-asah, syuf di sini, asah, lihat. Kalau misalnya asah, berarti ada khilafiyah dan khilafiyah tersebut kuat. Beda dengan kalau misalnya kita katakan as-sahih. Ada khilafiyah namun khilafiyah tersebut dhaif. Berarti fal al-asah yang lebih sahih annahu baqin ala tahuriyatihi. Bahwasanya air tersebut tetap dalam status tahur, suci dan menyucikan. Itu kalau apa? Kalau misalnya daun tersebut hancur dan berpengaruh secara mumazajah atau mukhalatah. Kenapa? Sebabnya apa illatnya? Li'usril ihtirazi anha. Karena usr, apa artinya usr Mas Ari? Apa artinya usr? Fa'inna usri yusra. Usr artinya apa? Usr. Pengguna. Usr artinya kesulitan. Karena apa? Sebabnya apa? Illatnya apa? Sulitnya ihtiraz. Apa ihtiraz? Penjagaan. Sulitnya menjaga diri darinya. Sulitnya menjaga kolam atau air dari hal di sini kembali mana? Kembali ke mana? Awraq. Li'usri ihtirazil ma'i 'anil awraq gitu. Karena sulitnya menjaga air tersebut dari awraq tersebut.
Gak mungkin kan kita misalnya kolam kita jaga 24 jam tiap hari supaya gak ada daun yang jatuh. Kalaupun jatuh kita perhatikan apakah dia hancur gak daunnya. Capek gitu. Gak ada kerjaan, udah gitu gak digaji lah pula. Kan gak bisa, susah kayak gitu kan. Manusia gak bisa memperhatikan ini. Ini juga masalah yang alamiah. Karena di sini kasusnya daun-daun tersebut jatuh tanpa ada perencanaan manusiawi, ya kan? Maka nggak bisa di sini dipaksa. Baik, sekarang kasus berikutnya. Kasus berikutnya. Falau turihatil awraqu fil ma'i qasdan wa taghayyara biha. Nah, gimana nih ini? Falau, maka kemudian apa, kalau misalnya seandainya turihatil awraq. Nah, sekarang kasusnya beda nih. Awraq tersebut sengaja turihat, dilempar dengan sengaja filma ke dalam air qasdan, sengaja qasdan. Wa taghayyara biha, dan kemudian berubah dengan awraq tersebut, biha bil awraq, bitilkal awraq. Taghayyara al-ma'u bisababi tilkal awraq, itu tafsirannya. Fal madhhabu, maka al madhhab, kalau dari tahqiq ini, al madhhab berarti tahqiq. Madhhab Syafi'i ya gitu, mengatakan annahu anna dzalikal ma ghairu tahur, ya, tidak suci dan menyucikan. Disebabkan apa? Disebabkan adanya unsur kesengajaan. Itu kalau misalnya sengaja dan mempengaruhi air. Kalau sengaja membuang sampah di air kemudian enggak berpengaruh, maka enggak ada masalah. Ya. Walaupun sengaja, walaupun orang itu berusaha untuk mempengaruhi, namun airnya enggak mau berpengaruh, maka enggak ada masalah. Taib sawa'un tarahaha fil ma'i sahihatan au madquqah. Sawa, sama saja, sami mawon, baik itu tarahaha, taraha tilkal awraq, baik dia pelakunya itu tarahaha, taraha artinya apa? Memasukkan atau melempar, iya torha artinya melempar, namun anggaplah memasukkan, karena kadang dimasukkan doang, nggak dilempar. Andai orang itu melempar atau memasukkannya di air dalam keadaan sahihatan, yang sahih di sini artinya apa? Sehat. Siapa yang sehat? Orang itu. Hah? Benar nggak? Kalau orang itu dalam keadaan sehat atau madu kukoh terpecah-pecah berkeping-keping. Ah, berarti auroknya di sini bukan orangnya. Enggak berpengaruh di sini, orang mau sehat kek, mau lagi sakit hati kek, enggak ada pengaruh di sini. Lagi galau. Lempar terus berubah terus ingat kifayatul akhir enggak? Jadi sawaun taraha al-tilkal awraq fi dzalikal ma. Jadi sahihatan di sini hal. Hal untuk maf'ulun bih. Yaitu awraq. Awraq tersebut dalam keadaan sahih maksudnya dalam keadaan utuh. Ya. Dalam keadaan utuh, au madquqah atau dalam keadaan daqiq, yaitu daqiq berbubur atau membubuk atau hancur-hancuran gitu, remuk. Mau dalam keadaan remuk ke, mau dalam keadaan baru ke, mau dalam keadaan bagus, yang penting kalau dia sengaja melempar ke air kemudian berubah air tersebut disebabkan lemparan dia, maka air tersebut tidak lagi menjadi tahur. Wallahu a'lam. Fahimtum? Fahim tu ya akhi, fahim. Alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa ya, ini satu paragraf Masya Allah panjangnya sampai 28 menit tapi enggak apa-apa. Oke. Baik, bismillah kita melanjutkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'un najis. Al-ma'un najis. Al-ma'un najis. Qal wa ma'un halat fihi najasa wa huwa duna qullatayn aw kana qullatayn fataghayyara. Hadha huwa al-qism ar-rabi'i min al-miyah. Al-qism ar-rabi'i gimana? Hadha huwa al-qism ar-rabi'i min al-miyah. Fa huwa kama dhakarahu yanqasimu ila qalilin wa kathirin. Fal ma'u al-qalil yanjusu بملاقات النجاسة المؤثرة
sawa'un taghayyara am la, kama atlaqahu asy-syekh limafhumi qawlahu limafhumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil khabasan wa fi riwayah najasan, fadalla al-hadithu bimafhumihi ala annahu idza kana duna qullatayn yata'assaru bin najasa. Baik, ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Suja' rahimahullahu ta'ala, وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير الماء النجس. وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير الماء النجس, أير yang najis. قال, berkata Abu Syuja' rahimahullah, وماء حلت فيه نجاسة, أير حلت. Sebab di sini halla artinya bertempat, ya. Fa'ilnya di sini najasah, makanya dia hallat pakai, bukan halla. Dengan ayat ta' di sini ta'u ta'nits. Hallat fihi najasah. Bertempat di dalam air tersebut, ha dalam dhamir. Fihi, ha di sini ma, wa ma'un hallat fi dzalikal ma'i najasatun. Yaitu sini tentang air yang bertempat di ayat tersebut ada benda najis. Ya, dimaksud di sini najasa ainiyah, yaitu benda yang najis. Jadi halla di sini tadi artinya apa? Makanya dikatakan al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lali, ya. Nah, lupa. Jadi di sini tentang air, kalau misalnya bertempat di dalam air tersebut suatu benda najis. Sekarang kita tidak lagi berbicara tentang benda yang suci yang masuk ke dalam air. Kita tidak lagi berbicara tentang dedaunan, ya, atau tentang garam, atau tentang turab. Enggak. Sekarang kita berbicara tentang benda yang najis. Jadi sering-seringlah kita bayangkan setelah ini benda-benda najis seperti apa contohnya. Ya, bayang-bayangin mulai sekarang, antum koleksi. Jangan eksperimen, masing-masing aja, ya. Ya, ya, coba kita lihat. Wahuwa dunal kullatain. Wahuwa dunal kullatain. Dan air tersebut, huwa di sini air dunal kullatain. Dunal di sini yaitu bukan selain, maknanya bukan selain. Maknanya adalah kurang dari kullatain. Dua kullah yang dikatakan dalam kifatul akhir di tahqiqnya ini sekitar 204 kilogram. Wahuwa dunal qullati. Kalau misalnya air tersebut di bawah dua qullah, maka apa hukumnya ketika dia bertempat di dalamnya najasah? Itu adalah khilafiyah dalam madhab. Ya, lebih-lebih khilafiyah di beragam madhab. Di dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat. Tapi itu pertama. Au kana qullataini fataghayyar. Atau air tersebut dua qullah, ya, fataghayyar. Kemudian taghayyar, berubah air tersebut. Disebabkan apa? Masuknya benda najis. Berarti di sini ada dua kasus. Dalam kalimat ini ada dua kasus. Yaitu kasus yang menimpa, pertama, air yang di bawah dua qullah kemasukan benda najis namun tidak berubah. Dan kasus kedua, air yang dua qullah atau lebih kemasukan benda najis kemudian berubah. Dua-duanya hukumnya sama dalam mazhab, yaitu najis. Paham? Air yang kurang dari dua qullah masuk benda najis saja menjadi najis. Itu dalam mazhab Syafi'i mayoritasnya. Ya, walaupun ada juga pendapat lain. Ya. Jadi ingat, misalnya air bak mandi antum nih. Taib, ya. Kemudian ada tikus najis enggak? Enggak, tikus enggak najis. Kecuali kalau misalnya dia baru dari got atau ada apa, mungkin. Tapi kalau misalnya tikusnya kering, apa biasa aja, antum nggak boleh sembarangan menuduh binatang seperti itu. Ya, tikus nggak najis. Tikus sebenarnya binatang yang dikiaskan dengan kucing juga. Innaha minat tawafina alaikum.
Nah, itu yang sering di sami-sami kita, ya, sering antum lulus-lulus gitu. Ya, sering enggak? Kayak malu-malu, ya, bilang aja lah, bilang aja. Enggak, tikus itu insya Allah enggak najis. Cuma ketika misalnya dia buang air kecil atau besar, najis dua-duanya pastinya, ya kan? Dah, sekarang kalau misalnya di kolam tersebut, malamnya tikus berenang. Kemudian wafat di situ. Mati, ya, meninggal. Ya. Kemudian ada bendera kuning di kamar mandi gitu kan. Nah, meninggal di situ, najis enggak? Najis enggak? Najis bangkai. Padahal kolamnya gede. Dan meninggalnya di pojokan. Dan kolamnya ini enggak sampai 2 kul lah. Maka apa hukumnya dalam madhab? Najis sudah. Walaupun yang lain enggak terpengaruh, walaupun yang pojok sana lagi itu enggak ada bau rasanya. Antum coba rasa, enggak ada rasa tikus, baunya biasa aja. Tetap semua ini airnya menjadi najis. Dalam madhab. Ya, yang sahih, yang bukan yang sahih, yang masyhur dalam madhab. Itu kalau misalnya dia di bawah 2 kullatain. Nah, sekarang kalau misalnya antum punya kolam renang. Tikusnya itu kemudian matinya di pojokan sana, utara. Kemudian antum di pojokan selatan. Ini di atas 2 kullah, lebih dari 2 kullah. Wah, wow, udah sampai 1 ton mungkin airnya. Nah, airnya enggak berubah. Ya, enggak ada perubahan dalam air kan pastinya kan? Orang banyak itu airnya. Dihukumi apa? Tahur enggak? Tahur. Enggak ada masalah dengan itu, ya. Kecuali kalau misalnya bangkai tikus itu di pojok utara, kemudian saking busuknya mungkin karena sering nyolong gitu kan, sampai satu kolom itu bau semua jadinya. Nah, ini baru. Kana qullataini fataghayyar. Ya. Ini bisa berpengaruh. Bisa saja gitu kan, walaupun ya masya Allah mana ada kayak gitu. Oke, paham di sini. Jadi dalam madhab, kalau misalnya air masuk ke dalamnya najis, itu ada dua kemungkinan. Imma air tersebut di bawah 2 kullah ukurannya, mau dia berubah atau enggak najis gitu loh. Atau air tersebut di atas 2 kullah, maka dilihat dari perubahan dulu, berubah atau enggak. Kalau berubah najis, kalau enggak berubah enggak masalah. Gitu ya. Gitu. Itu yang masyhur. Hadza huwa al-qismu ar-rabi'u min al-miyah wa huwa kama dzakarahu yanqasimu ila qalilin wa katsir. Hadza ini adalah al-qism ar-rabi'. Bagian keempat dari miyah. Coba nanti ingin antum sebutkan aqsam al-miyah dalam mazhab Syafi'i. Ya, yang pertama apa? Tahur. Tahir mutahhir ghair makruh. Kedua, tahir mutahhir makruh. Contohnya air musyammas dengan ketentuan ada di negeri yang panas dan di wadah yang seperti besi, ya. Kemudian yang ketiga, tahir ghair mutahhir. Contohnya ada dua di sini yang disebutkan, yaitu pertama ma musta'mal, yang kedua ma yang mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Oke. Wallahu a'lam. Dan yang keempat ini ma najis. Bahwa kama dzakarahu, dan itu ma najis itu sebagaimana yang Abu Syuja sebutkannya. Yan qasimu afwan wa huwa ya. Al-ma tersebut kondisinya sesuai dengan yang disebutkan oleh beliau, yang qasimu terbagi menjadi qalil wa katsir. Berarti tinjauan qalil itu ada dalam mazhab, dan tinjauan katsir itu apa, ada dalam mazhab. Fal ma'ul qalilu yanjusu bi mulaqatin najasatil mu'athirati sawa'un taghayyara am la. Ya. Al ma'ul qalil ini hasilnya, resultnya, hasilnya. Adapun definisinya, al-ma'ul qalil dalam madhab adalah al-ma'u dunan qullatain. Itu al-ma'ul qalil. Jadi had atau batasan disebut al-ma' itu qalil dalam madhab adalah ketika air tersebut kurang dari 2 qullah. Ya. Dan hasilnya gimana? Yanjusu, dia akan najis. Al-ma'ul qalil itu akan menjadi najis bi mulaqatin najasatil mu'athirah. Bi, hanya dengan sebab mulaqat,
bertemunya kayak liko gitu loh, bertemunya iya bukan liko, air datang kemudian najis juga datang, maksudnya berkumpulnya benar, ini mufradat baru, berkumpulnya najis yang muathirah. Coba di sini ada najis yang enggak muathirah ya, ada najis yang enggak muathirah, pahami baik-baik. Jadi ada najasah yang muathirah dan ada najasah yang ghair muathirah. Najasah yang muathirah itu yang jelas yang bakal ada potensi atau kemungkinan untuk mengubah. Adapun najasah ghair muathirah ini yang tidak ada potensi untuk mengubahnya. Contoh misalnya kotorat al-baul atau rasyas al-baul yang kecil itu loh. Anda mau kencing misalnya ke lantai itu kan ada percikan kecil kadang-kadang. Percikan yang sangat kecil itu kalau menimpa ke air olil itu enggak bakal mengubah, enggak mungkin satu tetes air langsung semuanya najis gitu, enggak. Nah, itu yang dimaksud sini. Kalau misalnya di sini ghairu mu'athir, di sini mu'athir najisnya itu, maka baru walaupun sawa'un taghayyar am la, baik itu air yang kecil yang sedikit itu berubah atau tidak berubah, selama yang masuk itu adalah najis yang ada posibilitas mengubah, maka air yang kolil tersebut menjadi najis. Ya, bisa digambarkan. Contoh ember antum, ya ember, ya ember. Kemudian antum kencing di samping ember tersebut. Kemudian mama antum manggil, eh Panjul gitu. Kemudian abis itu berbalik badan, taunya ini belok juga. Ya namanya juga punya kita kan, kita belok dia belok gitu kan. Maka kemudian kena lah itu air dalam ember. Nah itu kan kenanya bukan atau gimana gitu, banyak gitu kan. Ya. Nah di sini najasah di sini najasah muathirah bukan? Banyak main muathirah. Maka walaupun misalnya kita lihat air di ember itu, wah kena air kencing saya, wah tapi nggak ada yang berubah nih. Nah, bau enggak, rasain enggak ada perubahan gitu. Ini tetap dia menjadi najis. Kenapa? Karena dia ada mulaqat an-najasa ya mu'athirah. Adapun kalau misalnya cuma kita di tembok seruyuan, terus abis itu tetesannya kemana-mana, ada satu tetesan yang kena masuk ke ember, satu dua tetesan, tiga tetesan. Nah di sini, wah ini najisnya enggak bakal mu'athir, enggak bakal. Maka yang seperti ini, insya Allah dibedakan hukumnya, enggak bakal langsung statusnya najis, enggak. Gitu ya, paham di sini, Mas Ari paham? Paham. Jangan nangis Mas Ari. Kama atlaqahu syaikh, sebagaimana yang atlaqahu artinya apa? Menolak atau mentalak? Memutlakkan. Sebagaimana diucapkan syaikh secara mutlak, najis yang mu'athir, mau dia mengubah atau enggak, selama dia ada potensi mu'athir, maka air tersebut menjadi najis, air kolil tersebut menjadi. Asy-syaikh di sini siapa? Enggak, bukan. Oh, di sini Abu Syuja mungkin. Anda di sini bingung, Asy-syaikh di sini bisa Abu Syuja, bisa kemungkinan Imam Al-Juwayni, bisa kemungkinan Imam Ar-Rafi'i. Namun kalau zahirnya, kalau kita melihat matan Abu Syuja. Kalau Al-Imam itu lebih ke An-Nawawi. Kalau Imam dalam Kifayatul Akhyar lebih ke Imam Nawawi. Ya. Nah, di sini Asy-Syaikh di sini musykilah. Al-muhim di sini Asy-Syaikh bukan Imam Nawawi. Ya, kemungkinan besar Imam Abu Syuja karena ada kalimat mutlak wa ma unhallat fihi najasah wa huwa dunal qullatain. Wallahu ta'ala. Tapi biasanya kalau asy-syaikh dalam madhab di kitab-kitab itu Imam Al-Juwayni, gurunya Imam Ghazali, ya, pengarang kitab Al-Warqat.
Wallahu a'lam, di sini maksud Syekh sini belum bisa memastikan. Cuman zahirnya Abu Syuja' ya. Nah, jadi kenapa kok cuma ketempel najis yang enggak mengubah warna bau rasa tapi tetap bisa mengubah status? Kenapa? Limafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, li dengan sebab. Jadi li ini artinya karena mafhum, apa yang terpahami dari perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khabathan wa fi riwayatin najasan. Apa artinya? Idza balagha al-ma'u qullatain, jika air balagh, apa arti balagh? Mencapai ukurannya berapa? Qullatain, 204 kg. Kalau misalnya air sampai segitu, lam yahmil khabathan, air itu tidak akan mengandung atau tidak akan membawa khabath. Khabath itu artinya najis. Maksudnya kata Rasulullah gini, kalau misalnya ada air sampai 2 kulah besarnya, banyaknya, maka tidak akan menjadi najis. Itu maksudnya itu. Bukan maksudnya, tapi secara harfiah seperti itu maknanya. Secara harfiah seperti itu maknanya. Sehingga gini, kalau misalnya ada najis masuk, maka kemungkinan besar enggak bakal berpengaruh. Kenapa? Karena air kathir, ini air yang di atas 2 kullah itu namanya al-ma al-kathir ya. Itu akan yadfa an nafsihi, akan membela dirinya. Maksudnya najis tersebut justru akan melebur karena saking banyaknya air tersebut. Ya, beda dengan air yang sedikit, satu kolam kecil bak mandi dimasukin ke dalamnya kotoran segepok misalnya, malah justru kotoran itu yang bakal berpengaruh. Ya, tapi kalau misalnya airnya ternyata besar serumah gini, maka nggak berpengaruh, itu satu gepok doang. Ya. فَدَلَّ الْحَدِيثُ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ قُلَّتَيْنِ يَتَأَثَّرُ بِالنَّجَاسَةِ. Maka hadis tersebut dalla, menunjukkan, بِمَفْهُومِهِ, dengan mafhumnya, dengan pemahaman terbaliknya, ya. Pemahaman terbaliknya bahwasanya idza kana duna qullatain, kalau misalnya air tersebut kurang dari 2 qullah, yata'athar bin najasah, maka akan berbekas statusnya disebabkan kenajisan. Faham? Berarti kata Nabi, kalau misalnya air 2 qullah itu kan potensinya enggak berpengaruh najisnya masuk, gitu kan kata Nabi. Nah, kalau misalnya tadi kalau misalnya airnya 2 kullah, maka tidak berpengaruh. Kalau misalnya dibawa gini, kalau misalnya air 2 kullah, kata Nabi tidak terpengaruh dengan najis. Itu normal gitu. Mafhum mukhalafah atau pemahaman terbaliknya gimana? Nah, berarti kalau misalnya 2 kullah gitu enggak ini najis, berarti kalau di bawah 2 kullah terpengaruh dengan najis gitu. Normalnya. Normalnya gitu. Ya kan? Iya enggak? Iya. Iya, batasan seperti itu batasan nabawi, yaitu Nabi SAW yang menyebutkannya. Coba kalau misalnya antum punya ember atau punya gelas, pasti beda kualitas dengan ember, ya kan? Gelas, ya. Antum masukin, jangan teh mulu. Ini teh enggak ada najis, enggak ada najis. Enggak yang najis. Gambarnya pokoknya enggak usah singkirkan teh, kopi, susu. Antum masih kesana aja pikirannya. Enggak, pikirin yang kotor-kotor itulah. Nah, misalnya apa tadi? Kotoran tikus misalnya. Najis enggak? Antum harus bedakan kotoran tikus sama kotoran kambing. Kotoran kambing walaupun bentuknya enggak secara harfiah sama aja dia.
Iya. Tapi secara status beda. Kotoran kambing itu suci. Tapi enggak menyucikan. Jadi antum jangan wudu pakai kotoran kambing. Kotoran kambing itu suci. Insyaallah, walaupun ini menyelisih mazhab Syafi'i sih. Kalau kotoran tikus itu najis. Najis ya. Taib, antum masukkan ke gelas kotoran tikus. Dalam mazhab satu kotoran tikus bulat itu ya, langsung mubah ya. Ya. Kemudian ada ember gede atau gentong. Kira-kira sama gak gentong itu sama satu gelas statusnya? Hah? Sama. Kalau dalam mazhab sama. Sama-sama kudu kurang dari dua kullah. Tapi gak secara rasional, secara rasional. Beda. Satu gentong antum masukkan satu inen kotoran tikus. Enggak pengaruh sebenarnya, enggak pengaruh. Secara nalar dan memang secara kenyataan enggak. Nah, itu yang membuat para ulama di sini gimana nih cara mentahdidnya nih, membatasinya. Karena nanti semuanya sebar relatif gitu. Makanya para ulama berpatok pada hadis Nabi, "Idza balagha al-ma'u qullatan lam yahmil al-khubath." Jadi patokannya itu dua qullah, harus dua qullah. Itu mazhab Syafi'i yang masyhurnya. Masyhurnya kayak gitu. Tetapi kalau secara tradisi dan nalar enggak bisa kan? Enggak bisa juga. Ya, setitik ya, jangan sampai setitik nila rusak susu sembelanga. Masalahnya susu ini udah tohir. Enggak bisa, jangan setitik atas setitik kotoran tikus merusak satu gentong air tohur. Kira-kira kalau secara nalar merusak enggak? Enggak. Itulah makanya nanti insyaallah kita tidak seragam dengan pendapat resmi di sini. Enggak akan gitu ya. Enggak, karena kita lebih mengerti karena ada dalilnya juga ijma ulama bahwasanya air itu bisa berubah statusnya disebabkan bau, rasa dan warna. Nah, itu yang kita lebih pegang, dan itu ada hadisnya, walaupun hadisnya dhaif yang bagian itu, namun ijma ulama maknanya ada di ijma ulama bahwasanya air bisa berubah statusnya disebabkan perubahan warna, rasa dan bau, ya kan. Nah sekarang yang lebih sebenarnya lebih enak, lebih adil, satu gentong itu dimasukin kotoran tikus satu butir. Sekarang berubah nggak salah satu dari tiga sifat itu? Enggak berubah. Baik itu secara apa namanya sahih, kotoran itu masuk secara sahih atau secara mutafatid. Tadi apa daun-daun itu? Sahih berarti kan masih utuh gitu loh, masih utuh, jernih gitu masuk gitu. Atau kotoran tikus itu secara mutafatid, antum pertek-pertek dulu mau masukin gitu. Lihat berubah nggak? Enggak berubah tuh. Ya berarti tohur masih, insya Allah. Enggak najis, gitu kan? Itu yang sebenarnya itu lebih adil daripada kita menunggu ukuran dua kulah dulu. Ya, insya Allah seperti itu. Gimana kita nyambung lagi? Berapa? Udah mau jam 7 ya? Kurang 4 menit. Oke, kita nyambung lagi berapa detik aja? Ya, 2000 detik lah. Nah, di sini anda baca aja. واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة قال النووي في روضه كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوهما وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمها فإن واحتمل طهارة فمها فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور ويستثنى أيضا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء القليل صرح به النووي في باب الأواني من زيادته ونقله عن الأصحاب قال ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. جاي فوت نوت الأصح وعدم نجاسة شعر الآدمي
tafri'an ala adami najasatihi bil maut kama sayati fi bidayati faslil awani. Baik, ini paragraf terakhir aja. Ya. Wahtarazna, dan kita menjaga. Maksudnya tadi di kalimat fal ma'ul qalilu yanjusu bimulaqatin najasatil mu'athirah. Kita sebut tadi ada najasah mu'athirah. Apa artinya? Najis yang berpengaruh, bisa berpengaruh, berpotensi untuk berpengaruh. Kita sebut itu kenapa? Kita menyebut itu supaya kita menjaga an ghairil mu'athirah, karena adanya najasah yang ghairil mu'athirah. Tadi contoh najasah ghairil mu'athirah apa contohnya? Percikan kencing yang sedikit banget. Ya enggak? Itu najasah yang ghairil mu'athirah. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Qala an-Nawawi fi ar-Rawdah. An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Rawdatut Thalibin. Kal maitatil lati la nafsa laha sa'ilah. Contoh misalnya najis yang tidak membekas. Yaitu yang pertama contohnya maitah, bangkai, allati, hewan yang la nafsa laha sa'ilah. Nafs di sini artinya apa? La nafsa tiada apa? Tiada? Tiada? Nafs artinya nafs? Jiwa. Atau nafsu? Tiada nafsu. Ha? Atau apa? Dalam dirinya. Dalam dirinya? La nafsa, mana ada hewan yang punya nafsu? Nafs di sini bukan artinya nafsu, bukan juga artinya jiwa. Artinya? Ya namanya maita, gak ada nyawanya loh. Masa maita ada nyawanya? Antum ke warteg, bu beli ikan, bu mau ini bandeng, apa mau beli pepes-pepes ikan, tapi ikannya masih hidup ya bu ya? Nah, gimana? Gimana memang, ini bangkai, sebenarnya bangkai, maita, yaitu bangkai yang tentu haram dimakan. Allati la nafsa as-sa'ilah. La nafsa, tiada darah. Nafs itu artinya dam, ya. Nafs di sini artinya darah. Tiada darah laha litil kalmaitah sa'ilah, yang mengalir. Tiada darah mengalir sebenarnya dia. Enggak punya darah mengalir. Misal contoh az-zubab, laler. Al-khunafis, al-khunafis jamak dari al-khunfus. Khunfus artinya semacam kumbang. Semacam kumbang, wanahu hima dan semacamnya. Jadi adzubab itu maitah. Apakah adzubab ada darah? Hah? Enggak ada darah. Ba'udah itu apa? Nyamuk. Nyamuk itu juga punya sama, nyamuk sama. Sisa. Cicak juga, cicak juga. Cicak, tokek. Mereka enggak punya darah mereka. Yang dalam artian darah yang mengalir seperti darah kita merah gitu, Pak. Ya karena mana pernah tokek, pernah mukul tokek, kemudian keluar semua ususnya. Tapi masih hidup, kemudian bertahan hidup sampai atas, naik lagi dia. Tapi enggak ada darahnya dia. Sama kayak cicak. Nah, ini seperti ini, la nafsalaha sa'ilah. Enggak mengalir darahnya. Itu najis yang ghair mu'athirah. Tetapi masalahnya kalau tokek mu'athirah bisa. Bisa. Cicak juga bisa mu'athirah. Bukan karena la nafsalaha sa'ilah, tapi karena membangkainya dia kan membusuk nanti jadinya. Ya bisa kan? Baunya ya berpengaruh. Kemudian itu yang tadi pertama. Yang kedua, wa kana najasatil lati la yudrikuha at-tarf. Juga najasah, benda najis yang la yudrikuha at-tarf, yang tidak mendapatkannya at-tarf. Apa arti at-tarf di sini? At-tarf artinya adalah mata, yang tidak didapatkan, dijangkau oleh mata. Jadi memang ada beberapa najis yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Ya. Seperti apa contohnya? Jadi ini udah dua contoh nih. Udah dua contoh yang disebut najasah ghairu mu'athirah. Yang pertama, najasah bangkai yang tidak berdarah mengalir seperti lalat, kumbang dan semacamnya. Dan mungkin apa benda-benda yang kecil lah, binatang kecil itu. Dan yang kedua, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Wakama najis yang tidak bisa dilihat oleh mata seperti misalnya
Coba di sini, zubab, lalat itu najis gak aslinya? Secara zat, lalat secara zat najis gak? Gak najis. Cuma kan dia, kita gak tahu dia terbang bawa apa gitu kan? Dan kalaupun kita tanya, dia gak mau jawab. Nah, lalat menghinggap di air misalnya. Ya, lalat menghinggap di air, kita gak tahu dia sebelumnya dari mana gitu kan? Siapa tahu dari WC dari mana gitu kan? Nah, ini yang disebut najasa allati la yudrika tarf. Itu najis yang dia bawa. Ya, najisnya kan enggak lebih besar dari dirinya juga, kan? Najisnya kecil banget, bahkan dia kan kayak gini tuh najisnya kecil banget, kecil. Di tangannya itu pun belum tentu najis. Atau, lah, tapi biasanya najis. Nah, itu gimana? Itu termasuk najasa la yudrika tarf. Itu contohnya. Contoh lain juga yang di footnote yaitu rasyas al-baul, yaitu percikan air kencing yang kecil gitu. Ya, itu kadang-kadang bisa jadi kita kena itu. Kalau kita kencing di kamar mandi sambil diri misalnya. Kadang kecil, kadang kena. Terus ketinggalan di celana atau di ini kecil banget. Itu bisa dimaafu. Masalah rasyas al-baul ini dalam Raudhatut Thalibin atau dalam Al-Aziz karya Ar-Rafi'i itu ada sampai 7 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana hukum percikan kecil banget untuk air kencing ini? Ada 7 pendapat berbeda. Imam Nawawi mengatakan dalam Raudhatut Thalibin bahwasanya pendapat insyaallah yang terpilih lebih tepat adalah pendapatnya Imam Ghazali rahimahullah, yaitu bahwasanya yang kecil-kecil itu, kotoran kecil itu dimaafkan insyaallah. Ya. Rasyas itu bukan kotor sih, rasyas itu percikan kecil banget ya. Baik. Wa kama idza walaghatil hirratu allati tanajjasa famuha, dan sebagaimana juga jika walaghatil hirrah, al hirrah artinya apa? Kucing. Walaghat, jilat-jilat. Nah, hirrah di sini allati tanajjasa famuha, mulutnya famuha, famul hirrah, itu tanajjas, sebenarnya mengandung najis. Thumma ghabat. Tapi najis tersebut kemudian apa? Ghabat, tidak ketahuan. Enggak kelihatan soalnya. Wahtamala, dan juga berihtimal kemungkinan wahtamala al-hir, wahtamala di sini siapa fa'ilnya ini? Taha atau wahtumila boleh. Taharatu famiha, yaitu sucinya mulutnya. Fa inna, yaitu tadi gambaran yang ketiga. Fa innal ma'a, sesungguhnya al-ma' al-qalil la yanjusu fi hadhihi suwar, tidak najis di gambaran-gambaran ini. Tayyib. Ini ada wa yustathna aidan al-yasir min asy'ar. Ini yang yustathna, kita lanjutkan pada pekan depan karena ini pembahasannya akan agak panjang sedikit nih yustathna ya. Jadi wa yustathna sampai sini aja. Ya, nanti ada pembahasan tentang syar rambut manusia najis atau enggak atau gimana nanti. Ada penyelisihan kalimat al-hisni ini berselisih dengan kalimat berikutnya nanti di bab al-awani. Baik, sekian insyaallah dari kita kifatul akhir. Kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan hari Rabu insyaallah taala, dan besok insyaallah ada sunan nasa'i doang. Kalau besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.